Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak beritahu dengan rakan-rakan yang bacaan Yasin ramai-ramai setiap hari Jumaat tak sahih? Sebab di tempat kerja perkara ni macam rutin setiap Jumaat. Takut salah cara tegur. Ada yang kecil hati. Bagi tahu dia, Nabi SAW anjurkan baca surah Kahfi. Yasin tu tak sahih. Baca surah Kahfi. Kita nak ikut Nabi, kita ikut apa yang Nabi buat. Ini pahalanya lebih banyak. Ini pahalanya lebih besar. So kita pergi ke arah positif. Jangan kita kata kat dia, hang ni buat bid'ah masuk neraka. Buat benda ni memang confirm dalam neraka. Sebelah Abu Jahal tempat hang tu lah. So dia akan jadi tak harmoni. So kita kempen sesuatu yang lebih baik. Orang akan terpesona insya-Allah.